Ada seseorang di Irak dulu pernah berdagang, kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya kecuali dia, dan dia orang miskin. Dia mengatakan, saya pun dulu di dekat barang saya sampai menjelang sore belum laku-laku. Maka tiba-tiba saya mengingat firman atau sabda Nabi SAW, man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kesedihannya, wa min kulli dikin makhraja, dan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan juga razakahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka dia bilang, saya pun beristighfar kepada Allah, dan terjadi satu keajaiban yang luar biasa. Ternyata datang kepadaku hampir seluruh pedagang pasar datang, dan mereka memperebutkan barang daganganku.